guys, welcome back to Ka Dek. Three. Yeah. Saya Kakak. Adik ya guys. Untuk yang baru datang di channel ini, kami ingin mengucapkan selamat datang ya guys ya. Oke guys, walaupun kita sudah lambat berapa hari ya guys untuk mereaksing of TikTok 411 kali ini, tapi tidak apa-apa ya guys. Dan kali ini kita sudah sampai di sing of apa TikTok keberapa sudah? Yang ke-11, Handa the Influence vs Waisabel ya. Ya, Waisabel. Ini first time yang kita dengarkan guys. Begitu panjang perjalanan sing of TikToknya nih ya guys. Dari awal sekarang sudah ke-11 ya guys. Dan untuk kalian yang belum tahu, kita juga ada mereaksing of TikTok yang lain di channel ini ya guys. Oke, jadi kali ini kita first time kita mendengar suara Waisabel. Cuman apapun tidak tahu, maaf ya kalau tersilap pronounce-nya. Ini pertama kali kita mendengar suaranya bernyanyi dengan Reza ya guys. Jadi tanpa membanyakan masa ya kita lanjut. 1, 2, 3. Pasti keren ini guys. Confirm. Wow. I'm Chris Brown. Freaking rabbit tossing. I don't know why this thing got me lazy right now. Yeah, can do Percocets or my leg. I'm turning one, trying to leave it up here, right. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best ever night of my life. Baby, I don't understand. Berapa menit sih kita tengok? 1 menit 15 saat yang sangat luar biasa ya guys. Gila, Kakak sangat impress. Place and you be like, baby, who cares? But I know you care.
habis. Enggak rasa banget dan durasinya. Kenapa terlalu sekejap ya guys? Ini ya apa, bukan sekejap ya, tapi kita merasakan sangat singkat ya guys, 4 menit ini. Dan apapun, kita memang tahu dengan siapapun Reza dan Mama Sam nyanyi itu mesti enak ya guys. Secara jujur ini first time kita mendengar siapa nyanyi ini, wes sabi ya, ternyata suaranya wow, enak banget kan guys. Ya, enak suaranya nih guys, memang sangat sesuai sesuai bersama menyanyi dengan Reza ya guys, kolaborasinya. Dan kakak sangat suka dengan background dorong punya sing of TikTok 11 nih juga ya guys. Kakak di sini konsepnya itu apa? Sekarang kenapa panggil estetik? Estetik. Sangat estetik ya guys, purple dan sangat estetik ringkas. Tapi vibe-nya itu berasa banget. Dapat merasakan vibe-vibe dari Reza dan Mama Sam. Best banget ya guys, lagu yang mereka mashupkan. Dan apa yang kakak sangat suka, apa yang kakak sangat suka pada Sing of TikTok nih, kadang-kadang kita tahu lagu itu tapi kita tidak tahu tajuk judul lagunya kan guys. Yeah. Dan di sini dorong bagi di atas tuh, jadi kita boleh tahu. Nah, contohnya lagu nih, kakak pernah dengar? Kakak baru tahu ya guys, judulnya Nage Paro. Pernah dengar, tapi kita itu nggak tahu judulnya guys. Benar, begitulah selalunya. Jadi kalian yang belum mendengar, kalian harus dengar sendiri ya guys. Dan satu lagi yang kakak sangat suka, Reza Dharma Mangsa ini bukan cuma bahasa Inggris Indonesia saja guys, dia bisa nyanyi. Tapi dia juga boleh menyanyikan lagu-lagu dari misalnya Korea, kita dengar tadi yang satu itu apa, Rusia mungkin? Sangat ya, Rusia. Jepun pun dia boleh juga, itu sangat berbakat ya guys, tidak mudah. Apapun, untuk kalian yang belum dengar, mereka punya Sing of TikTok ini, kalian harus dengar sendiri ya guys, dari channel Reza Dharma Wangsa ya. Karena kita sangat terhibur. Enjoy. Oke guys, itu saja dari kami. Semoga kalian terhibur dan kalian boleh komen di bawah ya guys, lagi link-link yang kita boleh react. Thank you guys. Assalamualaikum. Nananana.